brethren dan semua, ya, ini yang menjadi masjid mikot. Ketika jemaah haji ataupun umroh akan mulai bergerak ke kota Mekah, maka sebelum datang ke kota Mekah, jemaah haji, para jemaah haji dan jemaah umroh akan berhenti di sini untuk mengganti pakaiannya atau berihram dan berniat daripada sini. Menyambung antara kota Madinah sampai ke Damaskus. Nah, sehingga ini di sebelah kanannya, ini kantor kegubernuran atau kerajaan Turki Utsmani dahulunya. Dan masjid ini dikenal sebagai Masjid Turki. Masjid Turki di sebelah kiri, jemaah sekalian. Karena memang ketiga itu kawasan Jazirah Arab, ya. Kawasan Jazirah Arab dikuasai oleh kerajaan Turki Ottoman atau Turki Utsmani, yang memegang kekuasaan, yang menjalankan amanah, apa? Alhamdulillah kita sampai ke hotel. Alamsari. Hotel kita. Allah sejuknya. Allah Akbar. Sejuk, sejuk. Ini barang-barang kita satu. Dah sampai. InsyaAllah. Ji, duit ni jatuh, Ji. Saya jaga, keluarkan duit. Kejap, saya datang bang, ya. Tadi makcik tu siapa? Ada ada masalah juga. Ada mesin. Tanggal berapa dek? Hari ni 16 dan 16. Ah, 16 Disember. Jam 9:46. Kita baru masuk lapan. Pak Nyawa nak buat. Okay. Alhamdulillah, sekarang kita berada di depan Al Raudah Royal Inn, di mana kita tinggal di sini di lantai 8. Okay, di lantai 8. Sekarang kita menuju ke Masjid Nabawi untuk menunaikan solat zuhur sebentar lagi. Sekarang 11:36. Zuhur, azan zuhur akan berkumandang pada jam 12:15. Pandai aja kau di Singapura. Balai 100. Okay, sini ada the money changer. InsyaAllah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billah. First time si abang. Okay, sekarang kita depan di nombor 330. Pintu 330.
Alhamdulillah. Payung sedang dibuka. InsyaAllah, ya Allah. Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah. Toiletnya sini bang. Toilet. Ya, sejuk ni. Salat zuhur macam mana? Dalam. Dalam sini luar boleh juga?